Halo semuanya. Halo. Mau kemana kita hari ini? Kami mau cari sayur. Cari sayur apa? Kalau dalam bahasa kami namanya banar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah mental. Oke. Okay. Ayo. Wah, ini tadi Bu, ini juga aku. Udah banyak ke hasil pencariannya? Belum terlalu banyak, soalnya udah banyak dicari sekarang. Oke. Okay. Keluarga sekitar. Ayo kita lanjut ya. Oke, jadi kita sudah selesai cari sayur. Mana hasil pencariannya? Ini. Coba di ini dikeluarkan. Ini ya. Sedikit sekali ya. Kok sedikit? Soalnya udah banyak dicari warga-warga sekitar sini, soalnya dekat kampung. Oh iya. Udah dicari juga. Kakak yang satu ini kan baru satu kali di video kalau tidak salah. Siapa namanya kak? Yang sebelah kiri saya nih. Nama saya Fahria. Fahria, masih sekolah, kuliah atau udah kerja kak? Baru tamat SMA. Baru tamat SMA. Kalau yang tengah nih? Aduh yang tengah nih udah. Udah kalau yang baju biru ini udah tahu juga ya. Jadi yang ikut konten hari ini Wulan, baju biru, Asih. Apa warna baju ini, ungu kah? Pink. Benar. Ungu. Kemudian yang satu ini Fahria namanya ya. Berhubung di sini panas, kita pindah aja ya kayaknya. Kita pindah tempat. Di sini mungkin enggak terlalu panas. Kayak
Kayaknya konten kita yang nyari sayur ini tidak sampai 8 menit. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Untuk konten selanjutnya udah ada rencana mau bikin konten apa? Konten apa ya? Konten mandi kapan kira-kira? Boleh next time. Next time ya. Kira-kira mau mandi di mana nih, Pak? Untuk konten mandi agak susah, soalnya kampung kami jauh dari sini. Oke, Kak. Berarti kayaknya kalau bikin konten mandi tunggu kita semua di Sintang, baru kita cari tempatnya ya. Yes. Kalau masih harus direncanakan dulu ya kayaknya. Direncanakan. Yes. Kalau masih ada saran konten apa? Apa ya? Bingung juga sih saya. Kalau direncanakan tuh nggak bakalan jadi. Kalau direncanakan nggak bakal jadi. Ya. Harus dadakan. Kalau Ulan, ada saran apa? Ada sih kayaknya. Jalan-jalan ke apa ya? Jalan-jalan ke tempat yang lagi viral gitu kah? Iya, oh, viral. Boleh nanti kita jalan-jalan ke Sintang, bisa ke Pinoh juga ya, ke Lepung Kurnia. Jalan-jalan tempat wisata bisa juga. Bisa. Oke, ternyata di sini panas juga. Bisa banget duduk di sini, guys. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Semoga ini sampai 8 menit ya. Saksikan terus channel kami, ikuti terus konten-konten selanjutnya.